Yo guys, selamat datang di YouTube channel saya, The First Impression. Jadi edisi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya jika Anda sampai di Sydney, di airport, baik menggunakan mobil sewaan, train, atau bus. Hai guys, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya jika nantinya Anda datang ke Sydney dan tiba di airport menggunakan apa sampai ke Sydney City. Nantinya Anda sudah tiba di airport, ada beberapa pilihan jika Anda ingin ke Sydney City. Pertama, Anda bisa menggunakan taksi yang harganya sangat mahal, atau mungkin bisa menggunakan bus yang sangat lama, atau simpelnya Anda bisa menggunakan train. Jadi saya akan menjelaskan tentang train, bagaimana caranya jika Anda tiba nanti di airport. Jika Anda menggunakan train, tentunya Anda harus menggunakan yang namanya Opal Card. Jadi Opal Card ini jenis kartu yang digunakan untuk tap ke train station atau mungkin di bus. Opal Card-nya seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan train, Anda tap di bagian sana yang ada orang keluar masuk, itu ada tandanya kali atau gimana, atau tanda benar itu Anda bisa masuk, dan tanda kali itu exitnya. Jadi Opal Card-nya seperti ini. Anda bisa mengisi ulang baik 10, 15 sampai kelipatannya. Dan Anda bisa mengisinya menggunakan aplikasi di handphone Anda. Anda bisa install atau mungkin di mesin yang ada di sana. Dan jika Anda baru sampai di sini, Anda cukup membeli satu kali kartu one trip, itu bisa didapat di sebelah sana yang ada staff. Jadi Anda bisa bertanya bagaimana dan minta juga ada map untuk Sydney. Jadi teman-teman, misalnya nanti kalau sudah keluar dari sana, Anda bisa mencari platform 1. Anda bisa ke domestic terminal, dan ini international terminal, dan bisa menggunakan ini, atau mungkin barang Anda lebih besar, Anda bisa menggunakan lift ini. Yuk. St. James, Circular Quay, Wynyard and Town Hall. Jadi platform yang Anda cari itu adalah platform 1. The train on platform 1 goes to City Circle via Museum. First stop domestic airport, then Mascot, Green Square, Central, Museum, St. James, and Town Hall. Sekarang kita sudah di dalam train menuju Town Hall. Beberapa stasiun nantinya, yang pertama adalah domestic station, dan saya akan tetap di sini.
guys, jadi saya sudah sampai di Circular Quay Station. Jadi nantinya teman-teman tergantung mau singgah di stasiun mana yang dekat tempat tinggalnya pada saat nanti kesini. Jadi terima kasih sudah datang di channel YouTube saya, dan pastikan subscribe and likes. Ciao.